ulek ya. Ada aja kita syukuri ya. Luar biasa kan, makan kita makan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bro Wahid di Den Basho. Hari ini saya akan ngebahas bagaimana cara membuat bumbu bakso yang enak, lezat, dan nikmat. Karena banyak sekali yang udah DM, yang WA langsung padahal. Ada yang WA, ada yang komentar gimana cara membuat bakso yang bumbu bakso yang enak. Nah, sekarang Bro Wahid kasih tahu caranya. Kita lihat. Bumbu-bumbunya sederhana, Bro. Nah, ini kita cuman pakai ini kunci utama di bumbu bakso itu bawang putih. Nah, bawang putih ini kita pakai 7 siem aja, 7. Jadi hidup itu harus punya tujuan. Kalau bahasa Jawanya pitu. Pitu itu pitulung. Nah, ini 7. Kemiri. Kemirinya 7. Bawang merahnya 7. Ini ada jahe. Kita pakai jahenya ya seginilah. Sama lada. Ini jahenya 3. Ini lada ya. Ladanya hitung aja 57 lah kira-kira. Ya seginilah pokoknya 57. Karena apa? Kita tetap maju. Kita harus maju, Bro. Ini hidup nih. Nih. Ini bumbu-bumbunya. Nah, sekarang kita siapin dulu buat kuahnya. Kuahnya nih di sini. Kita pakai air ya seginilah ukurannya kurang lebih 2 literan. Kita panasin, terus kita masukkan tulang. Ini tulang bukan sembarang tulang, Bro. Nah. Ini sebenarnya udah direbus ya sebelumnya, direbus buat ngebersihin lemak-lemak yang nempel-nempel gitu, lemak-lemak jahat lah bahasanya gitu. Direbus terus dibersihin. Kita rebus lagi di sini. Ini buat biar lebih sedap, biar mantep. Oke. Apinya nggak usah terlalu gede sih, cukup api kecil aja nggak masalah. Sambil nunggu ini panas, kita ulek bumbu-bumbu tadi. Nah, kita ulek ya. Nih, duh. Buat mendapatkan kenikmatan emang harus digiles ini, Bro. Ini udah kayak hidup lah. Biar sukses itu emang harus diulek, di getok keras, hidup tuh keras. Tapi kalau udah campur juga jadi rasanya nikmat dingin deh. Nih, kalau kata para aduh. Ngangkut. Iya mentar. Wah, itu seperti hidup. Kadang sesuatu itu nggak seperti yang kita perkirakan. Oh gitu. Kadang tahu-tahu dia pergi aja gitu kan. Sakit ya, Bang? Sakit. Aduh. Ya. Itu udah kehendak alam. Kadang kalau dia digariskan harus pergi ya pergi, berarti bukan milik kita, Bro. Oh gitu. Yoi. Ini selain bumbu yang ada di atas wadah ini, ada bumbu lain ya seperti garam atau roiko atau masako begitu bumbu. Oh, kita ada nanti itu buat nanti kalau udah ini aja udah jadi. Kalau udah mulai panas kita masukkan bumbu-bumbu garam dan lain sebagainya. Oh ya, ini buat apa namanya? Kalau pengen ditambahin bumbu-bumbu yang lain nggak masalah sih. Kayak pala, rempah-rempah lain gitu. Cengkeh atau ada yang pakai daun apa ya, kayu-kayu manis biar lebih aromanya wangi lagi bisa. Ini sesuai selera, karena saya lebih suka seperti ini ya ini aja. Oke, tadi bawang merah, bawang putih, lada, terus jahe sama kemiri. Proses hidup ya, Bro, biar mendapatkan kenikmatan yang hakiki emang harus digencet, diulek. Tuh susah, jatuh lagi tuh. Hidup emang gitu, Bro. Bang, setahu saya kalau masakan itu nikmat enggaknya itu tergantung dari ulekan, Bang. Jadi pas kita ngulek itu harus penuh dengan perasaan, apa betul itu, Bang? Wah, itu kunci. Kunci dari masak itu pakai rasa. Pengaruh ya, Bang? Pengaruh banget. Karena
energi yang kita sampaikan, udah jangan ngebahas energi jadinya, itu mempengaruhi kenikmatan orang yang menikmatinya. Ini ibaratnya nih bawang putih. Kalau kata teman saya, Bro, dia bikin apa-apa itu diajak ngobrol, Bro. Bawang diajak ngobrol, Bang Wera nih. Bawang. Manfaatnya supaya apa, Bang? Ini lebih biar meningkatkan rasa itu tadi. Rasa antara yang bikin dengan benda-benda yang dia bikin ini biar nyatu. Diulek ya, Bang? Ini kalau ngulek itu normalnya paling cepat itu berapa lama ya, Bang? Itu kalau yang mahir sih cepat, karena saya jarang ngulek, biasanya instan saya mah. Langsung blender. Tapi ini biar, karena diulek itu rasanya beda, Bang. Beda dengan yang di blender? Di blender gitu. Beda. Oke. Tapi kan kalau di blender itu, Bang ya, itu semua bumbu-bumbu dimasukkan dalam blender itu kan pasti sangat halus, Bang, itu. Nah, itu dia yang nggak pada tahu. Jangan berpikir kalau yang halus itu selalu lebih nikmat ya. Tapi kadang bumbu yang seperti ini rasanya lebih berbeda. Karena dia nggak terlalu halus banget. Yang halus banget itu biasanya malah cepat banget nyatu dengan airnya. Terus cepat hilang rasanya di kuah itu, Bro. Wah, keringetan. Wah, perjuangan itu memang berat. Orang besar itu terlahir dari masalah yang besar. Wih, bijak banget saya ya. Itu cuma nyontek dari para apa namanya, motivator. Bang, ada yang pernah bilang nih, apa, ketika lagi ngulek itu kan otomatis tubuh kita itu mengeluarkan keringat ya, Bang ya. Iya. Nah, jadi sekalian olahraga lah. Sekalian olahraga lah. Bagi yang jarang olahraga nih ya, mau ke lapangan dilarang, bersepeda sekarang udah mulai dilarang karena pandemi corona. Mendingan masak ngulek di dapur. Oh, jadi salah satu solusi supaya iya, keringat, tidak harus keluar rumah ya, Bang ya. Enggak harus keluar rumah. Iya. Dapur pun sudah bisa ya, Bang. Iya, sambil masak aja udah keringetan. Ayo. Ibu-ibu, mbak-mbak, tete-tete, ayo masak. Tapi kan yang masak itu mah, Bang, rata-rata kaum hawa, Bang. Kata siapa? Sekarang banyak yang chef-chef terkenal itu malah cowok loh. Tahu Chef Juna itu teman apa, Bang? Temennya. Kirain teman apa gitu? Temennya. Nanti habis diulek ini kita goreng, Bro. Itu proses puncak dari pembuatan bumbu. Jadi harus dimasukkan dulu ke air panas. Kayak hidup, Bro. Kadang kita merasa yang di paling bawah tuh posisi di urat nadir paling bawah. Padahal di situ sedikit lagi kita mau dinaikin derajatnya, kenikmatannya. Luar biasa kan? Lebih banyak menyerah di situ. Juang. Oke, saya kira cukup ya, Bro, karena saya nggak suka
nggak suka apa? Bumbu yang diulek terlalu lembut. Masih ada yang gerinjil-gerinjilnya dikit itu, kalau buat saya itu enak banget. Karena nanti pas dicicipin itu masih ada berasa bawangnya, kemirinya, ladanya. Jadi kalau saya nggak suka yang terlalu lembut, makanya saya bikin kasar. Bagi sedulur-sedulur, teman-teman, sahabat-sahabat yang pengen dibikin lembut, ya monggo, silahkan. Nah, sekarang kita goreng, bro. Waduh, berat. Kita goreng. Pakai api kecil aja ya, jangan langsung api yang besar. Nanti kebrangas kalau kata orang Jawa. Kalau orang sini apa yang pengen buru-buru itu apa namanya, bro? Apa ya? Buru-buru, bang. Iya, buru-buru aja. Ya, kita nikmati aja lah prosesnya. Nggak usah terlalu terburu-buru, karena proses itu bikin kita lebih apa ya? Ya pokoknya gitulah. Karena kita nggak punya buat yang penggorengan tuh, kita adanya ini ya pakai ini aja. Kita manfaatkan seadanya. Ya kita gunakan apa yang kita miliki. Kita nggak usah terlalu memikirkan yang nggak ada. Yang ada aja kita syukuri ya. Luar biasa kan? Tuh. Api kecil aja. Masakan bumbunya ini membutuhkan berapa lama ya, Bang? Ini bukan masalah berapa lama, tapi seberapa matang. Oh, gitu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda untuk masak ginian. Ada yang sebentar matang karena itu tadi apinya digedein. Ada yang api kecil, lama, prosesnya lama. Nah, itu kan pilihan antara berapa lama itu, bro. Lo pengen cepat atau yang lambat tapi bisa. Kita oseng lagi, dioseng-oseng. Buh, aromanya, bro. Kalau saya lebih suka api kecil, karena nggak langsung mateng. Di sini bisa rata matengnya. Karena kalau api besar biasanya, apa ya, kalau orang Jawa itu bahasanya keberangas. Kalau bahasa Indonesia apa, bro? Tahu nggak, bro? Nanti saya cari dong di Google, bang. Iya, iya. Saya juga kurang tahu, kan. Saya kan orang Jawa, bang. Orang kampung. Jadi saya kurang tahu bahasa kota gitu, bang. Kamu orang kampung. Kamu orang kampung, ya. Kebetulan saya juga kemarin habis dari Jawa, bang. Hari-hari saya, bang. Jadi lupa bahasa kota, bang. Iya. Oseng lagi. Harum. Ya, setelah matang kita masukkan aja bumbunya. Tuh. Mantap. Bih, harum, bro. Mantap. Nah, habis ini kita masukin sekarang kita masukin bumbu-bumbu garam dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Kita masukinnya, ini nggak pakai ukuran ya. Nanti kalau kurang asin tambahin garam, kalau keasinan tinggal tambahin air, beres. Kita nggak usah pakai ukuran, biar alam yang menentukan. Sip, ini dulu. Terus ada penyedap. Kalau yang suka mecin boleh kasih, nggak suka ya nggak apa-apa, nggak dikasih. Kita pakai mecin dikit aja. Mecin. Terus
Nah, Royco. Nih, Royco secukupnya. Nanti kalau kurang, tambahin lagi. Sip. Diaduk, diaduk, Mas. Kuahnya diaduk. Setelah ini, kita kasih bawang goreng dan seledri. Bentar ya, Bro. Ada hijau-hijaunya. Wih, mantap. Udah mulai wangi, Bro? Wangi, Bang. Enak? Belum tahu, Bang. Kan belum dicobain, Bang. Oh, wanginya enak. Iya, ini biasanya fungsi dari bumbu ini adalah menggugah selera makan. Jadi ketika aroma makanan yang menyengatnya khas seperti ini, biasanya selera makannya langsung keluar, langsung naik. Nah, masukin tetelan. Wih, ini kalau bahasa sini namanya jandu. Jandu. Nah, ini kita masukin baksonya. Oke, kita masukin baksonya, Bro. Ini kalau yang belum tahu gimana proses pembuatan bakso, nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya ada cara membuat bakso dengan blender. Searching aja di playlist atau di video ya. Video sebelumnya saya sudah pernah buat cara membuat bakso dengan blender. Udah beres nih, baksonya udah mateng. Sekarang kita tinggal cicipin dulu. Ambil dulu tulangnya. Mantap kan? Cicipin dulu sini. Nah, baksonya. Kita kasih bawang selirnya. Wow. Oke. Sudah siap untuk dinikmati. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam senang selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.